Baiklah, pasangan terkenal Awal Ashari dan Syah Al-Yahya bakal menamakan zaman sulung mereka dengan pengumuman tarikh pernikahan dan majlis persandingan mereka baru-baru ini. Bernikah pada 4 Mei dan majlis resepsi pula pada 6 Mei 2012. Tahniah. Hari ini merupakan hari yang cukup gembira buat saya dan juga Syah. Saya gembira sebab saya macam tengah beraya sekarang ni. Melegakan kerana kami akhirnya telah pun mengumumkan tarikh pernikahan dan juga tarikh perkahwinan kami berdua yang selama ini menjadi tanda tanya. Orang kata kita nak berteka-teki, orang kata kita nak sorok. Benda itu bukan. Kita cuma menghormati pasangan-pasangan yang nak kahwin sebelum kami. Bila masa dah sesuai, dah ada semua orang, dah tahu, dah confirm, baru kita buka mulut. Jadi kita dah buka mulut lah, Alhamdulillah. Apa benda yang paling kritikal yang Awal dengan Syah paling risau sebelum menjelang hari perkahwinan nanti? Tentang expectation. Banyak orang mengharapkan yang perkahwinan ini menjadi satu perkahwinan yang sangat gah, wedding of the year dan sebagainya. Di mana pihak kami sendiri inginkan sesuatu yang cukup simple, yang cukup untuk dikenangi dan membuatkan orang gembira apabila menghadirinya. Pressure lah. Macam orang tertanya-tanya, orang macam, oh mesti bad, mesti besar, mesti gempak. Yang paling penting, saya tak berapa fikirkan apa yang orang jangkakan. Apa yang lebih penting ialah persetujuan kedua-dua belah keluarga. Oh, preparation ni disusah sikit sebab nak dapat persetujuan dari dua-dua belah pihak. Ada sebulan lagi, apa lagi persiapan yang masih bermain-main di fikiran? Dia sebenarnya ada dua perasaan. Satu perasaan gembira, excited sebab perkahwinan nak dekat, you know, hari bahagia yang nantikan selama ni akan menjelang tak lama lagi. Satu lagi ialah perasaan terkilan, macam sedih lah. Macam untuk membuat persiapan ataupun untuk ni, you kena turn down benda-benda yang you suka, yang seronok. Kadang-kadang movie offers, kadang-kadang program-program TV yang selama ni you impikan you nak buat, tiba-tiba macam I have to put aside first. Jadi benda tu awak rasa satu pengorbanan di mana setiap orang tak boleh nak ada semua benda dalam dunia. Kata-kata orang di luar sana, pandangan orang setelah melihat proses lamaran Awal yang telah dibuat dengan Syah dalam satu program, ini adalah drama yang sengaja diadakan oleh Awal dan Syah. Adakah betul ataupun tidak? Nak tahu dia drama ke tak, tengok mata masing-masing lah. Benda yang spontaneous yang berlaku pada waktu tu, reaksi Syah sebab saya itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan semula. Kalau nak puaskan hati semua orang memang susah. Dan saya rasa tak perlu kita nak gunakan program TV untuk meraih publicity macam tu. Disebabkan kita berdua dalam bidang penyiaran, apa salahnya kalau saya ambil kesempatan yang ada untuk melamar beliau dalam TV. Bagi Syah, semua orang akan bercakap. Ada pandangan yang baik, ada pandangan yang kurang baik. Tapi bagi Syah, yang penting sekali, Syah tahu benda itu yang datang dari keikhlasan dia sendiri. Saya tidak menolak adat sebab keluarga dia pun datang juga merisik. So bagi Syah, secara personalnya, apa yang Awal dah buat itu ialah satu tindakan yang berani dan saya rasa sangat sweet daripada dia lah. Mungkin kepada ada yang terasa ataupun kepada yang ada tak senang dengan gesture itu, Awal minta maaf kalau apa yang mereka lihat itu bukan sesuatu yang mereka nak lihat. Tapi bagi saya sendiri, ia adalah satu tindakan jujur untuk bertanyakan kepada Tuhan punya badan.